channel dimana lagi kalau bukan di channel Goval Weka. Weka. Oke guys, balik aja di video kali ini. Gue akan mereaksikan lagi sesuatu ya, yang pastinya intinya itu kocak dan menghibur kalian semua. Pastinya yang bikin kalian tertawa terdahak-dahak ya. Wow. Sebelumnya gue sudah mereaksikan ini artis TikTokers dua kelamin. Jadi sekarang gue akan mereaksikan ini yang sangat terkenal ya di TV ya. Meskipun gue nggak melihat perkembangan TV karena TV gue di rumah rusak. Jadi gue nggak lihat teman-teman. Ini adalah sebuah wanita, sebuah kirain benda. Jadi ini adalah wanita ya, ya mengumbar kekayaannya. Awalnya sih enggak sih, gara-gara DPR sih guys. Kalian pasti tahu nih yang TikTok ini. Oke, kita reaksikan aja ya. Tenang, gue akan wakilkan kalian semua untuk mengkritik ini cewek ya. Mungkin bukan cewek ini, genderuwo ini. Oke, gue akan menyaksikan seperti apa. Ini dia. Daripada gue dengerin omongan netizen yang makin panas, mending gue ngadem. Apaan sih ngajar semangat? Kopi Vika juga orang yang ber-AC. Kopi Vika ini kopi yang bersoda. Enak banget, coba ya. Apaan sih? Segel guys. Jadi segel banget. Wow. Woi, gue mau pamer. Lihat nih, buruan gue lucu banget guys. Gemes, cium. Ini terbuat 100% dari bunga. Satu lagi mau pamer. Masa sih itu boneka merasa terbuat dari bulu? Kenapa terbuat dari bunga? Nggak masuk di akal ya. Ini, yang ini, koala. Koala ini terbuat dari 100% bunga. Lihat deh, lucu banget nggak? Tapi yang paling lucu di antara ini semua ini ya aku. Menjijikkan. Dasar, pengen ku jambak nih cewek. Aduh, maaf untuk netizen, sabar, santai. Tapi gue nggak tahu ya kenapa dia bisa jadi viral ya teman-teman. Perasaan gue nggak ada komentari dari Instagram. Coba pikiran kalian semua tuh kayak gue ya, pasti dia nggak akan seterkenal dan sekampret ini ya. Aduh, parah. Gue bingung itu yang masih aja ngata-ngatain gue itu pada gak punya kaca apa pada gak sadar diri? Gak punya kaca. Ini kaca. Anda kampret. Apa iri atau gimana sih? Apa kebelet pengen diajak ribut sama gue biar mau pansos? Sengaja ya lo ngata-ngatain gue. Ih, gak mau gue ngajarin. Kamu bukan siapa-siapa sayang. Kenapa kalian membuat wanita berekor 9 ini viral guys? Gue gak masuk akal ya, kenapa? Gue sebenarnya gak tahu nih cewek ya. Mungkin karena gue TV gue di rumah juga rusak, jadi gak tahu perkembangan yang viral sekarang ya. Tapi kenapa kalian semua? Tolong guys, viralkan anak bangsa yang bisa mengembangkan teknologi di masa depan untuk Indonesia. Itu dia yang harus viral. Kenapa ini tai lalat bisa viral? Wah, sedih saya. Udah pernah diujat senegara pagi, siang, malam, subuh belum? Kalau belum, cobain deh rasanya. Apa sih, Co? Rasanya. Gak apa-apa sih. Karena semua manusia banyak kekurangannya. Tapi jangan kalian viralkan yang gak berguna loh. Ya, monyet jenis bekantan milik kebun. Oh iya, monyet. Ada monyet. Oh. Warga ada monyet, ada monyet. Pol PP mengejarnya hingga atap rumah. Rupanya yang viral bukan manusia tapi monyet. Perasaan monyet gak bisa bicara lah. Gak bisa bicara pula dia. Ini monyet jenis apa ini gitu loh. Perasaan monyet ngomongnya cuma au au au. Bukan Ini kayaknya Sudirman monyet guys. Oke lanjut ya. Viral karena jalur hujatan kok bangga.
Ya bangga. Apaan sih? Setidaknya gue viral dengan cara gue sendiri. Wow. Daripada lu orang viral dengan cara menghujat gue. Wow. Bangga lah gue. Lu orang mah apa tuh? Astagfirullahaladzim. Inilah jalan ninjaku. Aku viral mereaksikan orang-orang bodoh kayak kalian semua. Tapi gak juga, nanti adalah aku yang mereaksikan orang-orang yang bisa mencerdaskan bangsa ini ya. Aduh, gak yang bodoh-bodoh semua. Aduh, itu gue yang gak tahan ya. Dia itu viral bukan jalan dia sendiri. Dia itu viral karena kalian semua loh. Aduh, tolong kalian introspeksi diri lagi ya guys. Pilih-pilihlah video yang bisa buat viral itu yang sangat bermanfaat ya, oke? Guys, mau pamer. Pamer. Si Cacil lagi perawatan nih guys di klinik Athena. Klinik itu tadi Cacil terkenal itu loh. Bodo tahu amat. Dong. Apa? Harganya? Tuh jangan dengar deh guys. Perasaan gue gak nanya harga loh. Gue ngomong bodoh amat. Pingsan lagi, tapi gue mau pamer gak tahan. Harganya 25 jeti guys, 25 jeti. Kaget kan lo? Lu kalau di rumah perawatannya pakai apa? Pakai air kobokan beras ya. Laku. Makanya klinik Athena, cus. Oh, rupanya harganya itu 25 perak guys, 25 perak. Wow, itu sungguh-sungguh murah ya. Jadi kalau kalian mau perawatan cukup lah. Uang bawa aja uang 500 perak itu cukup. Kembalian banyak loh, masih ada sisanya ya. Aduh. Kliniknya terlalu murah guys. Guys, si Cade makin terkenal masuk TV guys. Oh, bodoh amat. Cade berkat hujatan netizen, makasih netizen atas hujatannya. Kalian gimana? Masih di rumah ya? Aku udah di TV. Kok tahu dia aku di rumah, Cok? Aku juga mau masuk TV. Tapi dengan prestasi. Oh, siap. Kita kalau masuk TV mah pakai prestasi. Harus membawa prestasi. Buka sensasi. Oh yo. Gitu ya. Sudahlah kalian hujat aja lah gue guys. Hujat aja. Ayo hujat. Kayaknya video ini gak ada yang nonton. Guys, aku mau kasih info terbaru nih. Ada yang baru? Enggak peduli. Aku enggak peduli. Bodoh. Oh, di YouTube aku. Jadi, ada malaikat cantik lagi berenang di situ. Berenang sama Coco dan Kiki. Ditonton ya sekarang juga. Cus. Jangan lupa yang mau ikutan giveaway harus subscribe juga. Ditonton ya sekarang. Aduh, udah teknik marketing S50 juta jadi giveaway. Aduh. Oke guys, jangan lupa mampir ke channel gue follow WKWK. Wow. Di sini ada content reaction. Aduh, kenapa gue promosi channel gue gitu. Aduh, gak peduli. Guys. Parah. Kalau gue mah live 1,5 jam main nonton 305.000. Wow. Kalau lu berapa ya? 20 ya? 20 mah main futsal aja, say. Real deh berapa tadi? 305.000. Kalau gue 20 palingan 7 cuma. Bisa untuk main satu voli tim ya. Satu jadi pelatih. Sungguh tega kamu mengejek orang yang sederhana seperti kami gitu loh. Anjing. Gua rasa udah mulai cukup ya. Lu orang ngehujat gua tentang gua gila dan masukin gua ke rumah sakit jiwa. Lah emang lu gila. Siapa ya? Ya siapa yang bilang lu waras, cowok? Wah. Gara-gara hujatan lu orang tuh tentang rumah sakit jiwa, cowok gua baca, gua diputusin. Mampus. Puas tuh, gua dikira beneran gara-gara hujatan yes, lu orang. Puas sekali. Gua tuh gak gila. Yang gila tuh buat lu yang mutusin, gua jamin lu nyesel. Yang mau sama gua mengantri, bukan lu doang. Tuh. Yang mau sama gue apa? Ngantuk. Maaf, enggak tahu. Apa tadi? Ngantuk. Oke guys, cukup sekian reaction dari gue mereka. WK, jadi dia adalah wanita yang sangat viral ya di dunia sosial media sekarang. Ya patut di reaction lah. Jadi kita bisa gue simpulkan ya guys. Jadi awalnya tuh video dia tuh karena cadel ya. Tapi kenapa harus dia viral loh?
sebanyak ini orang cadel di seluruh Indonesia. Mana tahu ada yang viral kan? Mana tahu ada orang cadel dan bisa mengharumkan nama bangsa. Wow. Itu patut seharusnya diapresiasi. Bukan ini kayak lintang Sumatera ini, entah apa ini. Aduh, enggak jelas sekali, cok. Aduh. Mulutnya udah kayak kucing lain. Udah kayak kucing kelahi ini loh, cok. Aduh, enggak jelas. Oke guys, jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya untuk mengikuti video-video reaction dari Govaweka WK. Jadi kalau kalian mau tahu, tapi gue nggak yakin sih ada yang mau tonton atau enggak. Misal kalau ada pun kalian request ya reaction apa yang mau gue reaction, gue tunggu seikhlas mungkin. Oh, gue akan berlapang dada, tidak menghujat, santai, bersilaturahmi. Wow. Ya ini bukan kayak apa tadi, kucing hitam, bukan kucing oren. Oke, sebaiklah gue pamit untuk diri, berkreativitas lah sebaik mungkin, WKWK lah di kehidupan batin jiwa dan raga ini. Gue kalau WKWK pamit untuk diri, see you next time, bye.